Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti apa sih? Kata orang. Celupkan ujung jarimu ke dalam danau yang luas. Lalu lihat. Satu tetes. Itulah dunia. Yang luas ini, itulah akhirat. Jadi kalau dapat satu tetes, jangan sombong. Karena yang kita dapat hanya baru satu tetes. Kalau tidak dapat juga jangan sedih. Karena yang tidak dapat itu juga baru satu tetes. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memandang dunia. Man arafat dunia harap alaih. Siapa yang mengenal dunia, maka ringan baginya kehidupan dunia. Dunia ini kita pandang hanya seperti status ini. Dapat, jangan sombong. Tidak dapat, jangan sombong. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang menjadi penolong agama Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Mereka tidak takut dapat dunia. Tidak sih, hilang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.